kuis yang seru abis tentunya di Dreambox Indonesia. Kita sudah bersama Gandhi sebagai bapak produser sekaligus pemain juga, penulis cerita juga, ide juga semuanya. Pokoknya ya, lu mewakili tim Geng Lampir. Yes. Hari ini tugas lu gampang banget. Tinggal menjawab 5 soal dari gua. Jawab dengan benar, silakan bawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah. Kalau begitu kita mulai. Ini dia babak Dreambox. Kalau begitu kita mulai pertanyaan pertama menuju 50 juta rupiah. Melakukan penghijauan kembali atau menanam pohon di hutan yang sudah gundul disebut apa? Kalau nggak tahu bisa langsung nanya, kalau lupa. Jangan dulu nengok. Boleh. Nanya teman. Stop waktunya. Lihat ke kanan. Boleh nanya? Ya. Teman-teman. Reboisasi. Hah? Reboisasi. Reboisasi. Apa jawabannya? Reboisasi. Mau ngambil jawaban teman-teman? Yes. Langsung dikunci? Yes. Kita kunci. Dan melakukan penghijauan kembali atau menanam pohon di hutan yang sudah gundul disebut reboisasi, betul. Ini cuma boleh nanya sekali doang. Boleh nanya sekali. Berikutnya mereka, lalu ke mereka. Nanya ke lawan. Kita masuk pertanyaan kedua, nilainya 2 juta rupiah. Dengarkan baik-baik. Sekelompok bintang yang tampak berhubungan membentuk suatu konfigurasi khusus di langit disebut apa? Bintang di langit tuh ngebentuk konfigurasi itu disebutnya apa tuh? Ada itu, ada bentuk ini, oh itu bentuknya begini. Astrologi. 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 Mau dikunci atau dirubah? Atau mau nanya ke lawan? Gak boleh nengok dulu? Astrologi, udah kunci aja lah. Mau nanya ke lawan atau enggak? Nanya ke lawan. Okay. Tapi gak harus diambil kan? Gak harus diambil, bebas. Teman-teman? Kalau kita ngasih? Ya, kalau kalian ngasih jawaban, dapat film Magara abisnya. Lo main di film gue enggak? Hampir dua. Benar, nah, benar. Salaman dulu. Benar ya. Ah, tapi jangan mahal-mahal lah budgetnya. Wih, kalau kita ngasih, kita dapat apa? Kalau kalian ngasih jawaban dan diambil oleh Gandhi dan jawabannya benar, kalian dapat 1 juta rupiah dipotong dari uang mereka. Oh. Tapi kalau Gandhi ngambil jawabannya dan ternyata salah, kontraknya cancel katanya. Sekelompok bintang yang tampak berhubungan membentuk suatu konfigurasi khusus di langit disebut apa? Konstelasi. 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 Ya, sama. Constellation. Atau constellation. Gandhi, tergantung dari lu aja. I don't even know what constellation is, so I'll just follow them. Jadi jawabannya? Konstelasi. Konstelasi. Yakin? Yeah, sure. Kita kunci! Dan sekelompok bintang yang tampak berhubungan membentuk suatu konfigurasi khusus di langit disebut rasi bintang atau konstelasi, betul. Dapat film. Aduh, dapat film. Dapat film. Ini ada jejak digital ya, ada jejak digital. Dream Band kena prank. Yang kena prank bukan Gandhi malah, anak band. Ya, bener. Drummer tadi. Okay. Tapi selamat, berarti mendapatkan hadiah tambahan 2 juta rupiah. Yeay. Kita masuk pertanyaan berikutnya bernilai 3 juta rupiah. Dengarkan baik-baik. Hormon pada wanita yang diproduksi oleh ovarium dengan fungsi antara lain mengatur siklus menstruasi adalah hormon apa? Enggak tahu. Udah nyerah. Sering banget disebut. Kok sebutin jenis hormon aja? Cowok apa, cewek apa? Ini buat cewek nih. Biasanya mengatur siklus menstruasi. I don't know. Enggak tahu sama sekali? Enggak tahu sama sekali. Menyerah? Menyerah. Oke, berarti kita selesai di pertanyaan ketiga. Sini maju dulu, bro. Sini, teman-teman. Sini. Ini, bro. Ya. Sini maju.
Susah kali pertanyaan-pertanyaan. Hormon apa? Jawabannya apa? Ada yang tahu nggak hormon apa cewek-cewek? Tuh cewek-cewek ngerti banget. Estrogen. Makanya memang kan strategi untuk bertanya. Tapi luar biasa sudah sampai di pertanyaan ketiga. Kita akan melihat berapakah hadiah yang berhasil dibawa pulang oleh masing-masing tim. Geng Lampir membawa pulang hadiah sebesar 6.700.000 rupiah. Geng Eksis berhasil membawa pulang hadiah sebesar 3.450.000 rupiah. Itu sudah termasuk 1 juta rupiah dari tim Lampir, oke? Terima kasih banyak teman-teman semua. Sukses untuk karir kalian, sukses untuk filmnya. Jangan lupa saksikan film apa teman-teman? Lampir. Tanggal berapa? 14 Februari. Di mana? Bioskop. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Dan untuk menutup sore hari ini, sebuah quotes untuk semua yang lagi nonton. Kamu itu awalnya manis, lama-lama romantis, tapi kenapa akhirnya suka bikin nangis? Terima kasih, sampai ketemu lagi di Dreambox Indonesia.